Jom, 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 jom. Kita tengok, babe. Kereta yang paling susah dalam kategori yang paling kecil, harga yang paling murah. Lepas tu full spec, babe. Full spec. Kereta apa? Ceteka, ceteki. Dua. Campur dua. Empat. Berapa? Minyak aku bubu. Apa lam yang pakai? Aku pakai pun tak apa. Minyak tak habis. Tak sekadar nak pakai kereta, nak pergi kedai, nak pergi kerja. Azialah rupanya. Orang tak nampak kereta ni, bang. Orang nampak kau sudah ada di ofis. Dan dia tak tanya kereta apa yang kau pakai. Yang paling penting kau ceria. Pasal apa? Yang paling penting minyaknya. Yang kedua, ting-ting-titin. Tak mudah rosak, babe. Dan yang ketiga, tahan lasak. Tahan lasak itulah yang dikatakan features yang ada kepada Pro 2 Asia. Tapi hari ini, untuk dapat dalam kategori Asia yang paling tinggi adalah Advance. Susah, babe. Susah. Ting-ting-titin. Jom, kita tengok, babe. Kereta yang paling susah dalam kategori yang paling kecil, harga yang paling murah. Dalam tu ada jawapan. Macam tu lah ceritanya. Yang aku nak cerita, kereta di belakang saya adalah Pro 2 Asia, babe. Asia. Yang paling kau nak adalah Advance. Sebelum pandemik, kereta ni pun memang susah nak dapat. Ditunggunya waiting list bukan 3 bulan, bukan 4 bulan, bukan 5 bulan, 6 bulan sebelum COVID-19. Hari ini, terbalik dengan pandemik COVID-19 sudah 2 tahun, hampir 3 tahun. Kereta ni masih lagi menjadi kegemaran. Aku pun tak faham. Kenapa kereta ni jadi kegemaran ni? Kenapa? Mungkin nama dia Asia. Sebab Asia yang dikatakan G tu, minyak tekan tak habis-habis. Lepas tu, dia suami isteri tu. Kak Liza dengan Abang Lan tu kan, berebut. Dia dah ada kereta besar satu. Tapi berebut nak pakai Asia. Pasal apa? Minyak aku bubuh. Abang Lan yang pakai.
Apa lah yang pakai? Aku pakai pun tak apa. Minyak tak habis-habis. Minyak tak habis-habis. Tak sekadar nak pakai kereta, nak pergi kedai, nak pergi kerja. Azialah rupanya. Eh, orang tak nampak kereta ni bang. Orang nampak kau sudah ada di ofis. Dan dia tak tanya kereta apa yang kau pakai. Yang paling penting kau ceria. Pasal apa? Yang paling penting minyaknya. Yang kedua, ting-ting-titin. Tak mudah rosak, babe. Dan yang ketiga, tahan lasak. Tahan lasak itulah yang dikatakan features yang ada kepada Pro 2 Asia. Tapi hari ini, untuk dapat galang kategori Asia yang paling tinggi adalah Advance. Susah, babe. Susah. Ting-ting-titin. Aku pun tak tahu kenapa susah. Aku rasa lah kan. Teman-teman, rakan-rakan. Mungkin Pro 2 dah buat Asia kan. Dah siap dia sampai ke tahap G. Apabila G dia masuknya, spek yang paling bawah ramai berebut. Dia tak sempat nak buat SE. Lagipun harga untuk Advance di belakang saya RM42,900. Maknanya RM43,000 untuk dapatkan full spec. Dia tak berani nak buat. Dia tak berani nak buat. Mungkin anda di luar sana nak beli kereta yang lain, tetapi Pro 2 sendiri tak faham kenapa kereta ni masih ditunggu-tunggu walaupun mencecah RM43,000 harga dia. Ting-ting-ting-ting. Hari ni bersama dengan Cik Din Kanada, yang baru susah kau nak dapat, yang terpakai janda ada di belakang saya. Merah-merah sakit mata, merah-merah hawa rupanya. Dalam waktu yang sama, colour merah, babe. Colour merah, mana kau nak cari? Mana nak cari? Dan kalau kau beli yang baru RM43,000, tak tahu sampai bila? Sampai bila? Tak tahu, tak tahu. Jom, jom, jom. Kita tengok kecantikan yang ada kepada Asia. Advance, babe. Advance, Advance. Dan mereka di luar sana semua nak tahu harga berapa untuk Asia. Advance di belakang saya. Jom, kita tengok. Kita tengok berapakah harganya. Daripada langit turun ke bumi untuk harga Asia. RM2,018 di belakang saya. Kalau baru kau kena tunggu entah bila, mungkin 10 bulan kereta belum menjelma. Dan terpakai di belakang saya si janda, ting 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 ting, RM2,018. Advance, babe. Advance RM2,018. Ting 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 ting. Harga, babe, RM37,000. Yang baru RM43,000. What? 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 Dan berapa tu? Kak Leha, kau nak bayar muka Leha berapa tu? Kak Wani, Kak Wani, Kak Wani berapa? Aku nak bayar RM5,000. Duit kena duit SP, duit kena SP. Alamak, duit kena SP nak dibayarnya muka. Kita tengok, kita tengok. RM37,000 harganya kereta. Insurans abang-abang kakak-kakak beli sendiri. Dibayarnya muka RM5,000. Bermakna loan-nya akan menjadi RM32,000. Dan kita tengok bulanannya untuk 9 tahun. Asia Advance warna merah pula tu yang paling susah. RM390,000 murah tak? Murah, aku nak kereta tu. Sabarlah Kak Wani, sabar Kak Wani. Jom WhatsApp segera kepada saya IC lesen depan belakang. Payslip kau 3 bulan dan APS statement kepada 012340-0034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu dan tekan button notification serta komen yang elok-elok. Ting 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 ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, merah menggoda. Keduanya cantik mempersona. Sungguh molek pujaan hatiku. Jadi rebutan seluruh. Jom. Lawati video saya, Cik Din Kanada. Menarik, best, boom.